Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII mendukung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk berjuang dalam Pilpres 2024 mendatang. Dukungan diberikan langsung Ketua Umum PBPMII periode 2021-2024 Muhammad Abdullah Syukri. Ketua Umum PBPMII mengatakan bahwa Caimin lahir dari pergerakan PMII. Dirinya meyakini bahwa Caimin memiliki visi besar membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memberikan doa dan restu kepada Ketua Majelis Pembina Nasional PBPMII sahabat Abdul Muhaimin Iskandar untuk berjuang demi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Dalam penyampaiannya, Caimin merasa sangat bersyukur mendapat dukungan dari PMII. Menurutnya, PMII adalah tempatnya belajar dan mendapatkan nilai perjuangan. Saya terharu, bersyukur dan bangga hari ini diberangkatkan dan mendapatkan restu serta doa dari sahabat-sahabat PMII, terutama khususnya Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII adalah saya, tempat saya belajar, tempat saya menghirup nilai juang, tempat saya mendapatkan nilai idealisme, tempat saya menyemai dan mengembangkan ideologi di batin saya. Saya tentu sangat bersyukur kalau saya berjuang diberangkatkan oleh PMII supaya saya istiqomah terhadap cita-cita dan ideologi perjuangan PMII. Saya senang dan bangga sekaligus terharu dan bersyukur keberangkatan dan doa restu PBPMII ini membawa rasa percaya diri saya. Saya tidak sendiri, saya bersama PMII insya Allah akan menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju. Tim Lensa Jatim melaporkan.